Karena kalau 60.000 artinya akan ada tambahan satu skin lagi, dan di mana sebelumnya 5 skin ya yang sudah dikonfirm ya. Betul, dan sistem. Oh, jadi 20.000 lagi. Oke. Berarti kalau tembus 20.000 lagi, 2 lagi berarti. Kita bakal bagiin mulai dari 2 lagi nih. 2 lagi kalau 20.000 lagi. Oh, berarti yang kemarin 5 ya udah, nanti bakal dibagiin 5. Nanti terus, bisa ditambahin gitu. Ngerti. Ya, wah ini sih easy 20.000 sih. Betul. Pasti jadi gampang. Pastikan kalian semua share juga biar pada nonton juga ya, sekalian yo dukung. Kasih hashtagnya EvosRoar atau Geek apa? Geek Win ya. Was a geek always a fam. Ah, ya Geek Win. Was a geek always a fam. Itu tagline sih. Oke, dan here we go, geek, game geek, pertama geek ya. Di match pembuka kita antara Evos Legend berhadapan dengan Geek Fam ID. Oke, dan selamat siang juga buat kalian semua nih yang lagi nonton. Ikut ramain. Zeus di tengah. Oke, dia dapetin Zeus level dulu. Baxia bakal ditaruh di offline dapetin level. Cuman strat-nya Evos ini keren sih. Jadi dia benar-benar kalau lu perhatiin ya, gak ada laning yang kosong. Oh iya, semuanya laning yang kosong itu pasti ada yang ngisi. Siapapun itu, antara tanknya, antara dia pakai supportnya yang ngisi. Pokoknya selalu diisi. Sementara kita lihat ayam jago, udah berdarah. Udah ngocor aja tuh darah. Oke, bakal diblok langsung minionnya sama Ipin. Langsung diblok juga. Udah level 2 dari Doyok, nomor Selena 3 juga udah. Mm-hmm. Nah ini udah cukup berbahaya nih, Selena udah level 2. Turikannya level 2 benar. Oke, abis arrow-nya nggak kena karena siapa-siapa kuat shadow. Langsung mundur dulu dari Doyok, coba jaga jarak. Ada bouncing ball juga datang dari Kufra. Tapi udah berkumpul 4 hero dari EVOS di area mid dan 1. Rupanya dia gak ngisi mid, dia langsung ke atas. Iya, dan ini emang strat dari Evo sih, dimana hypercore-nya selalu ngambil semua laning gitu kan, gak pakai lama, sementara sudah ada bouncing ball mundur. Target push di spam, karena row nampaknya langsung dicakar. Ayam jago berhasil mendapatkan revitalize. Dua revitalize yang keluar. Ramzu next target, namun terlalu jauh nampaknya. Ramzu hati-hati, One udah standby dulu, tapi Ramzu harus mundur, dia belum level 4 juga. Woi, di sisi lain Rek, pertarungan satu lawan satu. Masih agak susah sih Rek buat ngelawan Yuzhong di menit-menit awal begini. Iya, Yuzhong landing stage-nya kuat pak. Dia strong juga gitu kan. Sementara kita lihat di top lane Bajan zoning out yang dilakukan. Bagus sih kalau untuk kita lihat gitu kan, dari Bajannya dia ada di belakang. Ntar minionnya dihabisin sama One lagi gitu kan. Makin fat dari One-nya. Tapi ya oke, kelihatan hati-hati Tara revenge datang. Ada bouncing ball juga, coba dicakaran langsung Zeus, belum tentunya belum level 4 karena di sini masih kalah level. Tapi ada bantuan dari Bajang, flicker mundur langsung dari Joker, dan Zeus masih selamat. Joker harus tumbang di tangan Bajang. Yep, dan One-nya udah punya dapetin level ya yang cukup. Udah punya Mountain Shocker juga sudah level 5. Kita bakal lihat untuk dari segi level dulu ya. Dari segi level Hayabusa unggul satu level. Oh no, Star Power Lockdown dikejar Shield Unity. Ayam jago masih digocek, nggak bisa. Tapi harus tumbang juga rupanya dari Bajan. Satu tukar satu, threat yang terjadi di top lane. Langsung ngambil turret ya, nggak pakai lama dari YSS juga lumayan cepat untuk DPS. Masih under menit 3, tapi nggak masalah. Sementara turret bottom lane udah hancur. Melihat free space dari Doyong, langsung ngambil turret. Dicuri dari blue buff ya. Punya EVOS Legends dicolong sama Ramzu. Ramzu bakal langsung rotasi ke arah atas. Ada Tanra juga datang kali ini dari Kufra. Bakal langsung dikejar Rexy. Masih bisa flicker mundur di barang sama Ramzu. Ada bisa rokone ke arah siapa itu? One rupanya Yi Sun Shin. Bajan bakal jadi next target. Bouncing ball bakal dicakar terus kali sama Ramzu. Di TBN tidak. Abisar Ro-nya berhasil digocek untungnya sama Bajan. Nyaris dari Ro-nya hampir saja connect tadi. Tapi kalau kita lihat bottom lane ini Ipin bisa dibilang free banget sih. Dia farmingnya lumayan banyak gitu kan. Sementara kalau lawannya kita lihat dari Rek, dia dari levelnya pun udah mulai sedikit tertinggal. Tapi paling nggak dia dapetin farming di tempat lain lah. Walaupun hanya dari minion dan dia nggak bisa bantu clash dulu, it's okay. Dia dapetin level dulu, dapetin item, baru nanti bakal join. Tapi boleh but kita lihat sedikit perolehan itemnya. Shadow kill buat clear wave minion aja. Dan perolehan network di sini Hayabusanya sangat free farm lim. Ya, yes, Hayabusanya udah jadi Raptor juga. Dia langsung mau ke arah Endless Battle ya. Untuk Hayabusa Endless Battle enak banget karena dari Hayabusa sendiri sistemnya spam skill. One berhasil nge-pick off satu hero dari Ayam Jago. Di sini dari blue buff, red buff maksud gua, bakal langsung diamankan sama Doyok. Betul sekali. Di top lane udah berkumpul. Tanpa adanya Ayam Jago sebenarnya untuk maksa defense agak berat sih. Sakit sekali damage-nya. Benar, planet attack-nya, bro. Ya, tapi di top lane turret udah berhasil diamankan juga. Turretnya di sini sih dari segi objektif masih diunggulin sama Geek Fam ya.
Betul, dan kalau kita lihat Turtle langsung di setup juga sudah datang dari Doyok. Watch Shadow mundur. Masih bisa selamat, sementara di sisi depan sudah ada Row barusan yang melesat. Nggak berhasil connect ke arah siapa-siapa. Oke, Row nggak berhasil kena lagi, sayang banget. Dan Ipin sudah bersiap kali ini, tabrak lagi. Ramzu di depan, Joker. Tyrannus berhasil mengkonek ke arah Cycloprexy. Oh. Langsung instant kill, Ipin. Tidak pakai lama. Dan Turtle-nya, siapa yang bakal menangkan Turtle? Dan berhasil diamankan oleh Doyok. Dua Revitalis yang diopen. Masih ada orang berlian, tahan dulu. Ipin mengamuk di depan, namun darahnya terlalu low. Harus tumbang juga Doyok di sisi belakang mengejar Karabajan. Oh, nice. Dan ada Tyrannus yang berhasil konek kali ini. Cakar lagi dengan Elena. Mengejar ke arah Rek, tersisa Rek kali ini. Dan harus tumbang seperti yang bakal Ipin. Ada trap Ramzu, coba dikejar lagi bakal Thunderclap, cakar aja. Lebih milih untuk mundur. Gak bisa. Tapi ini threat kill yang bagus tentunya buat Geek Fam karena Wan juga ke pick off. Sementara Doyok masih fresh banget di sini. Yep, dan dia dapetin Turtle, Kas. Mm. Dia dapetin Turtle, dapetin kill yang lumayan juga. Menang fight. Betul, ini keunggulannya banyak sih. Mountain Shocker. Shadow langsung cap saya dari Doyok. Masalahnya tadi Ipin dia udah low banget gitu kan, tapi dia walaupun low dia masih ngasih kayak apa ya? Ngasih follow up damage gitu kan, dia masih ke depan juga. Itu benar-benar keren banget sih tadi. Aduh, order brilliance tapi movement slow-nya parah banget, tentunya dikejar lagi dengan shuriken, mundur lagi karena masih ada quad shadow dari Doyok dan harus mundur sekarang dari Zeiss, recall tapi di bawah Rek, REKT lagi di chase tapi movement speed dari Frostmourne Shield terlalu kencang. Betul, dan kalau kita bahas soal Esmeralda yang berhadapan sama Masya agak susah sih karena darahnya Masya ini banyak banget, Pak. Ada 3 bar gitu kan. Iya. Yeah. Dan attack speed-nya juga lumayan kencang. Shadow kill. Wah, langsung cakar. Simbol Joker, oke, terkesar apa Star Power Lockdown tapi bakalan tumbang juga rupanya kali di tangan Wan. Doyok maju lagi kali ini bermain dengan Quad Shadow dan Zeiss pun down. Pertukaran kill ya. Oke, RKT berhasil dapetin satu kill ke arah Masya di bawah. Agak greedy sepertinya Ramzu. Ya. Ramzu tadi untuk pas clash dia bagus banget sih. Kayak dia ngambil dari belakang gitu kan, gak langsung buru-buru ke depan. Sementara kalau kita lihat dari Wan, dia udah mulai ketertinggalan levelnya udah lumayan jauh sih. Level 12 untuk Doyok gitu kan, sementara kalau Wan... Oke, okay, shadow kill, shuriken lagi, bye-bye RKT. Solo dan kill. Satu turret, wah objektifnya sih. Makin kencang lagi. Ipin langsung bikin Queen Swing. Yang penting langsung keras gitu kan. Oh, Row. Row-nya kena sih. Cuman dia nggak mau dive-in juga. Lebih milih untuk secure ke Turtle. Iya, tapi itu dia Turtle-nya. Akan free aja untuk Geek Fam. Nggak akan dikontes sama EVOS Legend. Oh, maju lagi Shuriken Bajan. Shadow kill kali ini datang dari Doyok. Blue buff-nya berhasil diamankan sama Zeiss. Tapi Zeiss terkena lock dengan bawa simbol di depan. Masih punya order brilliant. Cuma untuk melakukan fight back defensive. Mountain Shocker keluar. Harus mundur dulu dari Geek Fam. Cukup sakit sih dari Mountain Shocker-nya juga. Kena ke arah Selena Ayam Jago tadi lumayan terasa ya. Cuman ini untuk late game dari kedua tim lumayan kuat ya kedua-duanya. Karena dari EVOS Legend juga dia punya dua magical damage yang cukup tinggi. Aduh, seperti biasa. Bouncing Ball. Coba ngerusuin Zeiss, tapi Zeiss masih punya Starlight Pulse. Jadi darahnya bakalan balik terus. Ya, masih punya Order Brilliant juga. Jadi untuk escape-nya masih aman. Sementara Rexy dia nyari level juga sekaligan dapetin farming tipis-tipis. Maju lagi Tara Defense, bouncing ball lagi. Zeiss diusir terus-terusan. Oh, itu dia Star Lockdown udah keluar. Nah, ada Shield Unity, cuma Doyok udah langsung ngebantuin aja. Nggak akan di follow up lebih lanjut. Top lane. Sama EVOS di top lane ada duel. Kali ini bukan Ramzu tapi Ipin yang akan berdua dengan RKT. Fokusnya untuk clear minion doang sih. Dari Ipinnya kelihatan gitu kan. Dia maju ke depan tadi abisin minion, abis itu cabut. Soalnya kalau untuk nge-kill susah banget sih. Oh kan, sakit kan? Sakit kalau dua gitu ya. Iya, lumayan sakit dia, apalagi ketemu ke support. Sementara kalau kita lihat tadi Wan udah punya BOD, damage outputnya bakal lumayan tinggi. Boleh ditengok sedikit item. Oke, tiga enchant talisman, Pak. Tiga buku. Betul, tapi waduh shadow kill-nya sakit banget. Wan shuriken masih bisa selamat dari Wan. Wah, untung enggak ketabrak Baxia barusan itu. Iya, kalau ketabrak Baxia takutnya quad shadow-nya enggak keburu. Heeh. Habis duluan kan? Iya, tipis banget tadi itu quad shadow-nya. Semakin mengejar tapi ya kalau kita lihat network-nya EVOS loh. Iya, mulai ngejar tapi masa di sini Doyok harus ke pick off sekali kalau emang EVOS pengen ngebalikin ini. Benar.
tabungan goldnya juga tinggi banget. Iya. Ketika dia megang streak gitu kan, free farming. Ketika di kill tuh goldnya bakal banyak banget. Siapapun yang kill ya. Ya masalah si Doyok ini benar-benar lagi free banget. Nah, Lordnya langsung dicolek sama teman-teman Geekfam. Bakal dikontes atau enggak nih sama EVOS Legend. Tapi EVOS Legend sepertinya baru mendapatkan informasi kalau Geekfam lagi melakukan Lord. Doyok sampai udah sekarang. Tapi Lordnya udah berhasil diamankan kali ini sama Geekfam. ID bakalan mundur EVOS Legend. Nggak sempat nampaknya. Dan oke, Rek, Falling Star Moon ke depan untuk zoning out ke arah ayam jago lumayan. Secure Red Buff, ini penting banget sih. Red Buff ini jangan sampai kecuri lagi. Iya, One perlu banget buff merah. Ada damage tambahan juga kan, movement slow. Awas, ada dua kan. Udah langsung ketahuan. Dapat lagi. Lumayan. Lumayan lah. Tapi bagus sih dari ayam jago juga dia nyebar trap gitu kan, ngebuka vision. Sementara kalau kita lihat pemain dari EVOS sudah mulai berkumpul. Sudah siap ya ketika war terjadi. Dia udah stick up. Cuman Rek yang split push. Karena emang cuman Rek sih sebenarnya yang sulit banget untuk di pick off gitu kan. Mm-hmm. Gak masalah. Ya, limit bakal langsung didorong. Minionnya udah pada gede semua. Abis roll dilempar tapi gak kena-kena siapa-siapa. Trapnya juga udah dipasang. Langsung mendapatkan beberapa vision ke arah EVOS Legend. Tak ada bensin mau menuju ke arah bajan. Di mid kayak di bottom lane bakalan hancur dari turret-nya. Lord-nya bakal bergerak ke arah bawah. Mountain Shocker udah keluar dari EVOS Legend 1. Tar Revenge Joker. Gak maju tapi Lord-nya udah siap masuk ke arah base-nya tim EVOS Legend. Ada Shadow Kill tentunya dari Doyok. Curi Cam. Langsung kuat Shadow mundur. Harus hati-hati. Tar semua dalam masalah sekarang. Masih susah flicker mundur. Dikejar sama Ipin. Tapi Ipin darahnya udah cukup low. Tapi hati-hati dulu. Dia gak bisa melakukan hit ke arah EVOS. Hit and run terlalu bagus dari One. Tarik ulur yang bagus ya. Sementara Lord-nya juga down. Top lane Ramzu. Sibuk untuk melakukan push. Bakalan hilang dari turretnya, mundur langsung Ramzu, udah darahnya tuh. Nah, tapi ini imun tuh, pas dia lagi lompat ngisi darah itu imun. Kayak ditabrak Aldous atau diapain itu imun, bisa di dodge jadinya. Cuman lumayan sih, dari EVOS berhasil mempertahankan base turretnya ya. Ya, meskipun sedikit lagi bakalan hancur di bawah. Base turretnya. Ayam jago, masih scouting dia, coba untuk recall dulu, ngisi darah dan mananya. Sementara Doyok sudah sneaky play, melihat ke arah Rek, sakit dipukul juga dikit, sih. Pukul dikit, shuriken, mundur lagi. Sakit juga itu. Dia masih top network sekarang, yang megang top network dari kedua tim. Betul, dan dia belum ke pick off sama sekali. Iya, itu dia. Yang ngebuat dia makin menggila tuh karena dia belum ke pick off. Jadi dia farming terus, dapat gold terus. Betul, dan kalau kita lihat dari One, sibuk untuk mencoba mengejar ketertinggalan ya. Dengan gap yang sekarang mulai menjauh lagi nih dari gapnya. Tadi cuma sekitar 2000, sekarang udah lumayan jauh networknya, berbeda 5000 ya, kurang lebih. Doyok beneran harus di-kill banget sih. Kalau emang EVOS kayak lagi pengen ngebalikin ini. Betul. Kalau dia ke pick off, itu power spike-nya Geekfam langsung hilang drastis. Yes. Paling nggak dia dapetin duit yang banyak gitu kan. Ah, itu dari juga. EVOS-nya. Bener. Apalagi kalau One yang dapat, waduh, itu sih. Wah, itu langsung agak, bisa ngejar sih dia. Agak krusial gitu kan. Jadi kita bakal nunggu nih. Move mana yang bakal open duluan, siapa yang bakal inisiasi, siapa yang bakal counter, dan siapa yang lebih efektif gitu kan. Esmeralda dengan dua item defense. Udah ada Blade Armor sama Brute Force. Sisi lain, Bouncing Ball. Iya, Bouncing Ball cuma kurusin doang, langsung mundur lagi kali ini dari Geekfam ID. Ayam jago udah sneaky-sneaky ngumpet di area base, siap buat ngelempar Abyssal Roar. Kalau melihat ada visionnya Abyssal Roar dilempar tapi nggak kena karena siapa-siapa, trapnya dipasang karena bajam. Bajam dengan shield unity, bakalan gerak mundur lagi aja tapi barusan ada quad shadow dari Hayabusa-nya. Yes, kena Roar barusan dari bajam tapi nggak apa-apa, dia masih bisa kabur. Tapi tetap ngeguling ya? Iya, masih tetap bisa jalan. Yang jadi masalah ini kalau untuk late game agak ngeri dua-duanya soalnya punya hero yang bisa sustain sampai late game gitu kan. Walaupun emang Lunox-nya belum tank, cuman ketika udah punya item ya bakal sakit-sakit juga. Oke, Lord-nya udah akan spawn. Blue buff kemungkinan bakalan dikontes kan sama EVOS Legends. Ah, oh, udah ke-reset dari blue buff-nya. Nah, udah datang juga dari Zeus. Harus coba jaga jarak dulu dari Geekfam ID. Karan Revenge siap meluncur kayaknya. Masih coba di-reset terus-menerus. Ini buat delay juga Lord. Sih. Masanya bakal solo Lord ya. Yes, sementara teman-teman Geekfam ngerusuhin EVOS Legend biar nggak masuk ke area Lord Pit. Oke, blue buff bakal direlakan. Sementara dari One-nya juga dia coba untuk ngambilin red buff terlebih dahulu. Waduh, ini Lord sempat dikontes, nggak sempat sih. Nggak bisa. Ada Retri juga kan. Dapat Mountain
Shockernya dapat. Serius loh? Gila Wan. Dia nempel sih. Dia nempel jadi baca double gitu kan? Iya, betul betul betul. Berhasil dicuri, Pak. Mountain Shocker loh. Retrinya tadi ini kecepatan dia. Iya, retrinya kecepatan. Jadi Mountain Shocker yang dapat ini nambah nafas lagi nih. Bukan nambah nafas nyawa doang. Dia, nambah ini nyawa ini. Bisa ngebalikin loh malah. Tangan Tyre Revenge Bond Symbol Order Brilliance langsung keluar dari Zeus. Oke, Ivo sudah mendapatkan momentumnya lagi. Ada shield unit yang datang dari Bajan. Joker bakal mundur dulu. Oke, masih ada Ramzu. Damage-nya turunnya drastis banget. Dan Ramzu masih bisa flicker mundur. Ada Black Dragon dari Ipin. Coba buat ngeganggu Ivo Legend. Maju lagi Tara Revenge. Letakkan Astan dari Joker. Kebingungan mau Tara Revenge. Karena siapa? Tapi backline-nya lagi dikejar. Ramzu bakal down juga. Rupanya tangan Rexy. Ipin datang. Rexy masih bisa kabur. Ada Mountain Shocker lagi keluar. Tapi nggak berhasil dapetin kill. Lumayan bisa nge-deal damage. Rexy, hati-hati Rexy. Harus mundur dulu. One-nya datang. Langsung di hit dan harus down juga dari Ipin. Next target Joker mid lane mengamuk dari Rek kali ini. Falling Star Moon udah dikeluarin, bakal di dive enggak? Datang dari Doyok coba untuk dikejar, namun sudah ada backup dari Bajan. Lebih milih untuk mundur. Dapatin satu turret. Wah, ini mulai kacau nih. Wah, dari momentum nih untuk EVOS ini. Yep, karena Lordnya berhasil dicuri. Habis itu kayak langsung krusial banget gitu kan, dia maksa war juga. Bisa kita lihat sekarang di top lane minionnya masih gede-gede banget mengincar ke arah base turret. Falling Star Moon, Rek masih menunggu dan masuk ke depan. Oke, Budi. Hati-hati. Wah, dapat turret. Ngincernya objektif banget sih. Immortalnya bakalan sia-sia aja di depan. Gak akan bisa nge-backup dari Joker lagi. Tapi Ramzu menggalak dapetin kill karena Rexy. Ramzu pun tetap harus. Lifestyle cukup kencang memang, tapi itu gak cukup double kill untuk Wan. Doyok harus pulang dulu bersama dengan M Jago. Harus reset lagi ngisi darah dulu. Wah, ini turn back point-nya cepet banget, Pak. Di mana Evos berhasil mendapatkan Lordnya, langsung turning bait-nya dapetin dua base turret. Momentumnya Pak, gila banget ini langsung. Cepet banget move-nya juga, Abyssal Raw keluar, nggak berhasil connect. Ayam Jago, berhasil di take down pakai dari Ipin juga langsung Black Dragon form. Kedepan dari Doyok masih bisa mundur lagi dikejar oleh Ipin. Belum di spam damage juga dan berhasil mendapatkan kill karena one next target Zeus. Bakal dikejar nggak? Lebih milih untuk defense dulu bersihin minion. Bakal bersih minionnya di bawah dulu karena tersisa bawah udang. Falling Star Moon yang berhasil digocek rupanya sama Doyok, tapi harus hati-hati Doyok. Gokil EVOS Legends. Turningnya cepet banget, Pak. Dapetin Lord nih. Iya. Kontes di mid lane. Dapetin beberapa kill. Emang gak wipe out sih. Dari Geek juga gak wipe out. Dari EVOS juga gak sehat semua gitu kan. Tapi paling gak dia dapetin kill dan bisa nge-push. Terbukti sekarang dua best turret dari Geek Farm ID udah jebol. Ini turning bait dari EVOS gokil sih. Langsung dibalikin sama EVOS dan lu lihat networknya. Wan mulai mengejar. Network keseluruhannya aja langsung ngejar, Pak. Iya, keseluruhan langsung ngejar ini. Gokil. Oke, Windtalker dari Wan. Wah, ini gila sih EVOS Legends, bro. Wih, next game. Mamang Cashboard. Langsung naik motor. Mamang Cashboard ya. Ini yang boy, Vespa yang kata ada rumah-rumahnya itu. Iya, cuman dicopot ini rumahnya. Langsung ya, mengamankan dua buff. Ya, langsung. Malah Fikror untuk Doyok. Physical penetration lagi. Biar makin sakit pastinya. Row, gak berhasil connect. Nah, lo Shield Unity bakal digangguin dulu. Wan masih bakalan coba untuk... Di sini first agent bakal coba untuk buat culik-culikin dulu sih. Culik-culikin satu, dua hero yang offside itu dari Geek Fam ID. Betul, paling gak kalau dia dapetin satu udah enak sih. Namun objektif yang dituju sepertinya Wan. Ipin di depan, langsung Black Dragon. Belum, langsung di-cancel Black Dragon-nya. Langsung dikejar lagi dari Zeus, masih cukup tanky. Order berlilan keluar. Shadow kill di belakang mengejar. Karena Rexy harus down. Next target Wan. Masih ada Ipin juga cukup tanky di depan. Nanti lah kencang banget. Langsung tumbang juga dari Zeus. Ipin harus down. Namun kali ini Doyok tidak punya kuat. Shadow harus mundur. Masih ada Ramzu. Lebih memilih untuk melakukan split push. Raw keluar. Connect karena Wan. Bakal coba dicakar mungkin MJ. No, nggak mau terlalu greedy. Sementara mid lane Ramzu, oh no, cukup berbahaya. Tapi ini dapat sih, objektifnya mungkin dapat. Langsung fokus objektif, yes. Okay. Berhasil dapetin satu base turret. Ramzu flicker mundur, masih bisa rupanya ditahan sama Geek Fam. Masih bisa, tapi paling enggak Geek Fam dapetin satu base turret yang dimiliki sama EVOS. Namun pengejaran kali ini, Wan ada di depan, coba di thunderclap. Ramzu tidak bisa berbuat banyak dan harus down. Sayang sekali. Sementara Doyok melihat posisi dari Wan kali ini. Oke, Lordnya udah muncul. Langsung mundur lagi menggunakan Quad Shadow.
bakal terjadi kontes. Tampaknya Falling Star Moon keluar, terkena shield dari Baxia, juga tertabrak stun dan harus down dari Baxia. Masih punya Immortal, masih bisa mundur juga dari Ayam Jago, namun kali ini dari kedua tim sudah spawn semua, sudah siap untuk melakukan kontes. Harus sedikit berhati-hati. Lordnya bisakah di kontes? Udah ada Joker juga nih. Joker udah mulai buka vision dan Oke, ada P dari ketika melakukan pos itu nggak boleh diskusi. Dan oke, kita bakal lanjut lagi dari pertarungan Land of Dawn Evos melawan Geek Farm. Ini pertarungan Lord sih. Ini bisa jadi final clash juga. Di reset. Karena emang bisa gue bilang Evos nggak cukup cepat buat ngamanin dari Lordnya. Betul. Kalau Geek Farm kan dia punya Hayabusa sama Ramzu kan, Masya kan. Ramzu sih yang bikin cepat sebenarnya. Cuman kalau kita lihat di mid lane, Rek masih bisa kabur-kaburan. Durability yang cukup tinggi. Ipin juga udah mulai ini nih, cukup tanky gitu ya. Ketika clash dia langsung maju ke depan, berat-berat. Nggak mati-mati juga. Oke ya, nggak bisa roll, hati-hati. Awas. Langsung di backup pakai shield Unity ya sama Bajan. Iya, ini pokoknya ketika One kena roll langsung dijagain sedemikian rupa. Biar nggak dimajuin gitu kan, paling nggak dicicil lah. Oke, potion tank untuk Rek. Sementara untuk Doyok dia ada potion power, potion attack. Rotasi Rek bakal makin menggila itu di front line-nya. Betul, dan jangan lupa kan di sini Zeus dia nge-spam skill-nya tuh kencang banget sih. Dari Zeus juga kan nggak habis-habis dari Starlight Pulse, nggak berhenti-berhenti. Harusnya dibikin glowing one sih biar makin enak maju. Wait, hati-hati shadow kill-nya. Ya, enggak kan karena Zeus langsung mundur, kalau order brilliant langsung mundur, tapi Lord-nya lagi dicolek sama Evos Legend. Apakah bisa dikontes sama Geek Fam? Ah lo dirusuhin gak jadi Lord, kita ngejar Kufra-nya aja. Tapi ini sekali lagi Kufra, hero yang sangat tebal. Ipin ada di belakang, Black Dragon mulai keluar lagi. Coba dirusuhin di Force Agents, gak mau dikasih pulang kayaknya. Gak dapetin positioning yang oke dari Ipin, lebih milih untuk mundur. Doyok, offset sendirian dari Doyok. Masih punya kuat Shadow Kill, coba untuk bertahan. Satu hit lagi, di shutdown. Doyok harus tumbang. Oh no, Doyoknya ketinggalan pak. Doyok udah pada mundur semua, tapi iya. Doyoknya masih oke. Okay. Row. Gak bisa, gak mungkin bisa maju lagi karena bakalan dihalangin sama teman-teman Evos. Awas, Ipin. Kalau Ipin mulai datang. Oke, ada Black Dragon. Ada Star Lockdown juga. Kita lihat bisa dihajar atau enggak dari Lordnya. Udah sekarat banget. Maju lagi dari Joker. Awas, terkena Airborne. Ipin mulai maju karena Lord banget. Lordnya. Kelas Lordnya udah sekarat banget. Mountain Shock dari Wang tentunya berhasil dapetin Lord. Dan Ayam Jago harus tumbang kali ini. Joker terketinggalan ke belakang. Bagi dua squad sekarang. Joker down. Tersisa di atas kali ini. Bakal coba dieksekusi. Oh no. Ipin, Black Dragon defensive kah dilakukan. Oh no, dia masih bertahan. Ipin nggak bisa lagi. Sementara di mid lane sudah ada Rek juga yang melakukan push. Tadi War nggak ada Rek, Pak. Iya. Warnya nggak ada Rek dan langsung fokus seperti ini karena objektif. Tersisa Ramzu sendiri doyok cuma untuk melakukan defense. Tapi tidak berhasil dan Evos Legend berhasil mendapatkan poin pertama di match pembuka kita. Mitel International Championship. Semifinal ya. Oke, gokil banget permainan dari Evos Legends. Perkara satu pencurian Lord terhadap Gifem langsung bisa dibalikin momentumnya karena Evos. Curi Lordnya juga pakai Mountain Shocker, Pak. Mountain Shocker, iya. Bukan yang maju. Maksudnya bukan pakai Retribution gak, gitu kan. Mereka nggak datang ke Lord Pit gitu. Iya, benar-benar kayak biarin udah farming, udah oke-okean dah. Dapat gitu loh. Oh my keren God. Banget. Dan ini dia adalah post match dari game pertama kita. Di mana MVP berhasil